deh. Baru pertama kali dorong stop. Biasanya beres transfer langsung makan nih. Kalau untuk pengalamannya ya, jujur sangat menyenangkan sih. Bersama mereka sangat menyenangkan. Apalagi aku tuh basicku adalah seorang stand up comedian kan. Yang bikin aku senang adalah ternyata warna komedi teman-teman yang ada di film Pabali Dusun Kosong ini sama semua. Jadi kami tuh beneran hijau toska, yang ada pancing. Jadi memang ya, nuansanya sangat-sangat apa ya, bisa dibilang bercanda mulu gitu. Sampai jauh dari kata serem mungkin. Makanya happy sih punya mereka yang ada di samping-samping itu. Apa perasaannya ya? Saya udah sombong sekarang. Udah berhak sombong. Mama saya star syndrome, betul banget. Pak, jangan pakai, jangan ditutup pak. Ya kalau untuk perasaan justru apa ya? Ini adalah satu hal yang bikin saya yuk belajar belajar lagi. Karena kan memang besok udah stand up comedian balik lagi gitu. Kalau untuk di stand up lah, katakanlah sudah bisa dibilang profesional ya. Cuman kalau di sini tuh di acting, kalau untuk anak kecil kayaknya baru 2 tahun lagi lucu-lucunya gitu. Makanya aku sangat senang itu dapat tantangan. Oke, okay. Banyak juga wadah belajar dari mereka semua yang udah expert di bidang acting. Iya, iPhone. Dan akhirnya mencoba sampai jauh-jauh itu. Kita berdiri dulu.